Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat datang di channel Nathan Aditya Nugraha. Saat ini aku ada di perlintasan stasiun Surabaya Kota. Nah, ini melanjutkan video sebelumnya. Aku nanting lagi karena jam segini banyak kereta ya. Kayaknya nggak pas aja digabung sama video sebelumnya. Nah, ini aku ada di sebelah mana ya? Sebelah timurnya stasiun Surabaya Kota. Di sana stasiun Surabaya Kota. Nah, ini terlihat banyak rangkaian yang parkir tuh. Ini ada kereta nih, sepertinya perlintasan menutup. Kita lihat nih kereta dari mana. Oh, itu tuh kayaknya lansiran lokomotif. Lansiran lokomotif komuter line Supas langsung balik ini teman-teman keretanya, jadi langsung langsir. Lokomotifnya sisi 03, 98, 10. Dia. Wah, daunnya keburu mundur itu ya. Coba aja belum mundur dulu, tiga kereta jejer nih. Tapi nggak apa-apa, tadi pas lansir dapat momen jejerannya tiga. Dan sama-sama long hood lagi. Lokomotif yang single cabin, kalau 06 ini nggak bisa long hood ya. Untuk yang 06 ini adalah rangkaian kereta api Argo Wilis yang kemungkinan berangkat dari sini sekitar 7:30 menuju Surabaya Gubeng dan nanti akan berlanjut ke Bandung. Sedangkan yang tengah ini Doho ke arah Blitar via Kartosono yang akan berangkat dari stasiun Surabaya Kota pukul 7:40. Sedangkan ini komuter line Supas yang akan berangkat 7:30 kalau nggak salah. Jadi nanti yang berangkat dulu yang paling kanan kalau dari sini. Sekitar 15 menit lagi. Nah, di stasiun Surabaya Kota ini terdapat banyak jalur teman-teman. Ini jalur ke sini. Nah, di perlintasan ini ada empat jalur. Tiga jalur ini ke arah stasiun Surabaya Kota. Kemudian satu jalur paling ujung sana ke arah atas, ke arah Kalimas ataupun Surabaya Kota 1. Sedangkan ada jalur yang sudah ada di atas. Ini dari Sidotopo ke arah Surabaya Kota 1 juga. Sedangkan yang di bawah ini dari Surabaya Gubeng. Ke arah sana ke stasiun Surabaya Gubeng ada juga persimpangan ke kiri ke arah Sidotopo di perlintasan sebelah sana. Oke, ini perlintasan untuk kereta apa ya? Kita tunggu aja. Ini lokomotif dinas kereta api Argo Semeru nih ya. Nah, itu akan menyambung ke kereta yang warna coklat. Itu kereta priority dari rangkaian kereta api Argo Semeru rute Surabaya Gambir. Ramai juga ya jam segini ya.
terakhir kesini sih nggak seramai ini kayaknya. Karena aku terakhir hunting di sini tuh KPK 2021 sih. Jadi maklum ada perbedaan dan agak pangling ya, keretanya makin ramai. Nah ini dua kereta elit akan berangkat nih ke arah Bandung dan Jakarta. Argo Wilis ke arah Bandung dan Argo Semeru ke arah Jakarta. Nanti yang berangkat dulu Argo Wilis ya tentunya. Jadi nanti Argo Semeru paling akhir. Kereta api itu mapel dari Malang tujuan akhir Surabaya Kota. Nah, itu mapel ini akan langsung jadi kereta api penataran nanti jam 8.10. Gokil. Bawa bagasi kirain kereta api apa? Ternyata kereta api itu mapel. Kayaknya luar dinas ya, karena kereta lokal kayaknya nggak ada yang bawa bagasi. Oke, kita tunggu kereta api selanjutnya. Ini harusnya 7.30 berangkat nih, kok masih belum dilangsir mundur ya? Kereta api Supas. Jam 7.34 kereta api komuter line Supas baru berangkat dari stasiun Surabaya Kota. Supas berangkat dari stasiun Surabaya Kota. Ini kita tunggu nih, apakah Argo Wilis berangkat dulu atau kereta api dari sana. Sebenarnya kereta dari sana ada sih, kereta api Mutiara Selatan. Gak tahu, belum masuk-masuk apa sebentar lagi ya, kita tunggu aja deh. Oh.
tapi Dio berangkat mungkin setelah Dio ini baru ini nih Argo Wilis ya. Karena Dio dan Argo Wilis jaraknya enggak terlalu jauh kalau berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Seruntulan lokomotif. Lokomotifnya Tumapel tadi ya. Kirain pulang depo. Sepertinya lokomotifnya lanjut dinas kereta api penataran. Biasanya tuh ganti teman-teman, karena penataran ini harus shortcut karena rutenya lebih panjang ketimbang Doho tadi. Kalau Doho kan bisa longput dari Surabaya ke Kartosono, jadi rutenya nggak terlalu panjang. Ketimbang ini ke Kartosononya lewat Malang Blitar dulu. Tapi mungkin ada suatu kendala atau gimana ya. Jadi lurus tektok ini loh bu. Ini nanti kalau nggak salah berangkatnya 8.10 dari Surabaya Kota. Masih lama. Oke, kita tunggu kereta api selanjutnya. Oke, ini 752 kereta api Argo Wilis berangkat dari stasiun Surabaya Kota. Rangkaian kereta api Argo Wilis berangkat menuju stasiun Surabaya Gubeng dan berlanjut ke stasiun Bandung sebagai kereta api Argo Wilis. Perlintasan menutup dan ini kereta api Mutiara Selatan. Kirim rangkaian dari Surabaya Gubeng ke stasiun Surabaya Kota. Oh, belok ternyata aman berarti. Thank you.
kirim rangkaian kereta api Mutiara Selatan masuk stasiun atau area parkir stasiun Surabaya Kota. Nantinya akan dicuci dan dipersiapkan kembali nanti malam sekitar jam 5:30. Nah, ini kondisinya udah mulai sepi ya daripada awal-awal tadi, karena keretanya udah pada berangkat sih. Oke, mungkin Mutiara Selatan ini sebagai video penutup, karena selain ini kayaknya nggak banyak kereta api, dan kereta api selanjutnya aku rencana mau nyekat di spot selanjutnya ya. Ini sebagai video penutup. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Wah, ini deh sebagai video penutup satu kereta lagi nih. Sekalian tanggung. Kita tunggu entah kereta api apa yang akan lewat di sini. Oke, ternyata langsiran. Oke, ini sebagai video penutup langsiran lokomotif. Kemarin terdapat banyak kereta ya. Dari jam 7 sekarang udah jam 8. Dan aku akan segera pindah ke tempat selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.